Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf atas kegaduhan tentang berita rumah tangga saya. Dalam kesempatan ini, izinkan saya untuk meluruskan dengan segala keterbatasan saya. Narasi perselingkuhan yang menjadi pemberitaan belakangan ini akan menjadi jejak digital bagi anak-anak kami di kemudian hari. Selama masa pernikahan sebagai istri, saya sangat paham. Saya mempunyai banyak kekurangan. Namun dalam kesempatan ini, saya ingin meluruskan bahwa berita perselingkuhan itu tidak benar. Saya percaya Allah Maha mengetahui apa yang saya lakukan dan yang tidak saya lakukan. Karena semua perbuatan saya di dunia ini harus dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Saat ini bukanlah tahap yang mudah untuk kami, saya dan juga anak-anak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, mohon doanya. Dan untuk anak-anakku, Kiano dan Kenzo, permata hati mama, maafkan mama dan papa ya nak. Bismillah. Semoga Allah memberikan kemudahan dan menjaga kita semua. Mama papa selalu sayang kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan mohon doanya.